Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, hari ini saya akan mewakafkan Al-Quran dari jamaah KBIH Al-Ihram yang diwakafkan untuk almarhum yang ada di dalam video ini. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Nanti kita akan wakafkan dan kita antarkan ke Masjidil Haram. Kemarin minta di Madinah, tapi karena saya belum sempat wakafkan di Madinah, kita wakafkan di Makkah Al-Mukarramah insyaallah sama. Jadi ini adalah Al-Qur'an asli percetakan Malik Fahad. Lihat. Ini Al-Qur'an asli percetakan Malik Fahad yang khusus diletakkan di dalam Masjidil Haram. Jadi nanti kita akan serahkan dan kita akan letakkan di dalam Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini adalah wakaf Quran untuk jemaah Indonesia itu semua nama-nama ya. Insyaallah Quran ini untuk Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini adalah wakaf Quran untuk jemaah Indonesia itu semua nama-nama ya. Insyaallah Quran ini untuk Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Halal. Te la he KBH Al-Ihram, pimpinan Kiai Haji Abdurrahman Soheh ini adalah KBH yang berangkat pada rombongan kloter pertama dan Masya Allah tiba pertama kali di kota Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah sudah melaksanakan city tour di kota Madinah dan juga sudah melihat langsung percetakan Al-Quran yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah, yaitu percetakan Malik Fahad. Setelah ziarah masuk ke dalam percetakan Al-Quran, maka ketika keluarnya para jamaah diberikan Al-Quran satu-satu wakaf dari Raja Salman. Masya Allah, tabarakallah. Gak ketemu sama rajanya, tapi dapat Al-Qurannya. Semoga semua jamaah mendapatkan haji yang makbul dan mabrur. Amin.